kita ada berada di Pura Agung Petilan yang lumrah dikenal dengan Pura Pengrebongan. Pura Pengrebongan inilah Pura Agung Petilan menjadi tempat prosesi ngilen ngarebong. Itu sebabnya disebut Pura Pengrebongan. Yang menjadi tren ketika ngarebong adalah pemasangan penyor yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Sekut Rune Yowane se-Desa Adat Kesiman yang kurang lebih 32 Sekut Rune. Nah, kiat penyor pengrebongan ini adalah pada dasarnya tidak ada bedanya dengan penyor-penyor yang dipasang ketika saat galungan. Karena penyor pengrebongan adalah penyor yang bersifat penyor yadnya. Akan bedanya dengan penyor galungan, cuman di penyor itu tidak ada sanggah. Karena sanggahnya sudah terfokus menjadi satu kesatuan di depan Gapura Agung, di Duara Agung, yaitu panggungan. Yang menjadi center dari upacara ngerebong itu sendiri. Di panggungan itu nanti ada upakara yang itu bantan guling yang dilengkapi dengan guling penyujuk. Nah, inilah sanggahnya menjadi satu. Dulu sebelum Sekut Rune dieksistensi untuk penyor-penyor ini, ya dominan penyor ngerebong itu adalah penyor yadnya yang sifatnya sederhana dan berbau ritual. Nah, untuk memberi ruang kepada Sekut Rune atau Yowane untuk berkreativitas, makanya dari penyor yang seharusnya dulunya disokong oleh banyak-banyak adat yang ada di Saido Desa Adat Kesiman, sekarang dilimpahkan kepada Sekut Rune yang menjadi ajang kreativitas pesikian Yowane se-Desa Adat Kesiman. Nah, di sini kita memadukan penyor yang sifatnya ritual dan estetika. Makanya kita mengacu kepada sumber sastra yang membenarkan adalah niti sastra. Saka nikangrat yang menang kita manut, manu pedesa prihata rumak saya. Perkembangan zaman itu harus kita ikuti, akan tetapi rohnya jangan sampai hilang. Adat, reste, tradisi Bali itu harus masih tetap. Nah, inilah menjadi kiat penyor ngerebong yang sampai mungkin di Bali menjadi fenomena, menjadi pertanyaan, dan ajang penyor ngerebong ini betul-betul penyor-penyor yang ajang kreativitas, estetika, dan Sekut Rune yang ada di Desa Adat Kesiman. Mungkin itu yang menjadi pembicaraan kita sekarang, mengapa di pengrebongan ini diajakan penyor, yaitu jelas penyor ini adalah simbol Anantaboga terpenuhnya oleh kabu oleh boga atau kesejahteraan, pangan sandang papan, juga simbol dari gunung adalah sumber kesejahteraan. Penyor di pengrebongan ini sama dengan penyor galungan merupakan bentuk syukur di umat Hindu yang ada di Kesiman kepada Desa Yang Widiwasa sebagai sang pencipta sudah memberkahi kesuburan. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Akhir kata yang ucapkan Om Santi 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 Om. Berarti kan kita penjor nih, ya. biar sekalian pengrebongan ya. Kita sedikit gesekan tentang itu. Ya. Om Swastiastu. Berbicara tentang pengrebongan, ngerebong, nah dari tinjauan semiotika, teori semiotika kita dapat artikan, maknai, ngerebong itu tiga arti. Pertama berasal dari kata ngereh baum, karena dalam mitologinya ngerebong itu ada tuntutan tabe bekulu itu berada di luar itu untuk Kesiman bisa menaklukkan Sasak waktu itu dengan ngereh lemah. Ngereh itu sendiri bisa diartikan suatu penyatuan skala secara religius dan ngereh itu dalam kamus bahasa Bali juga diartikan memimpin. Kalau lemah di sini bisa lemah itu diartikan perang, lemah ini juga bisa diartikan pelemahan atau bumi. Maka di sana ngereh lemah itu mungkin maksudnya bisa adalah menjadi seorang pemimpin. Siapkah Anda menjadi seorang pemimpin? Nah, ini ngereh lemah. Nah, ketika kata ngereh ini, sedangkan bong itu karena ada penyanyian dari A dan U, makanya ada penyatuan Akasel dan Pertiwi. Makanya saat ngereh bong itu nyanyian dulu, nyanyian. Pertiwi dinaikkan kepada sadak-sadak atau jurus pundut, jurus kosong. Setelah trans, baru sesuwunan diturunkan, disatukan. Nah, ini ngerebong pertama, kata pertama diartikan. Kedua, ada ngerebong. Kita mengacu kepada teori iringan musik pedalangan. Ketika musik pedalangan itu mengangkat gending rerebongan,
berarti keluar adalah wayang-wayang yang romantis. Romantis, lebih kepada wayang-wayang yang menari. Makanya ngerebong itu sendiri adalah bergerak atau beraktivitas secara berputar. Nah ini ngerebong itu dapat diartikan seperti itu, menari. Nah, setelah itu, karena menari itu berat, dalam bahasa Bali masa ulah yang bergerak dengan sistem gerak yang dimaksud di sini mengacu kepada pemutaran menara kiri, yaitu prasawiya untuk mencari amerta harus diputar ke kiri. Nah, makanya baru amerta itu akan keluar. Begitu juga ketika kita berbicara tentang kosmik, makanya di sini memakai sistem kosmik itu. Ketika ada guling penyujuk inilah sebenarnya dilingkari, bukan wandilan. Karena guling penyujuk terbuat dari babi yang belum dikebiri, masih talusnya. Talus simbol poros, poros purus, lingga. Makanya ketika bumi masih bergerak pada porosnya, kesejahteraan pasti akan ditemukan. Nah, sedangkan kata ngerebong ketiga adalah ngerebuang. Ngerebuang itu adalah menetralisir, yudamalo, pembersihan. Nah, inilah ada sistem penyudamalan atau mengharmoniskan kembali sistem alam yang sering disebut kosmik atau bergeraknya komponen secara sistemik. Mungkin itu ngerebong yang kita bisa maknai secara semiotika. Terima kasih. Gimana, pernah nggak ngerebong ini tidak dilaksanakan? Kenapa? Kalau menurut cerita-cerita penglingsir-penglingsir dulu sempat, cuman tidak begitu begitu dilanjutkan. Efeknya sudah jelas. Ketika waktu itu sistemnya mau dirubah, sistemnya dengan di sini kan memakai sistem sangkul putih yang maunya dirubah dengan sistem sewa yang mungkin ini terjadilah kegagalan dalam panen. Soalnya merana, sasab rana itu merajalela di kesiman. Nah dikembalikanlah kepada sistem uluapa, atau sistem kebayan, dan sistem sangkul putih itu. Makanya dari semenjak itu tidak berani lagi, tidak akan melaksanakan. Makanya ngerebong ini sebenarnya kalau kita lihat mengacu kepada daerah lain, mungkin Karangasem, Banda Kutip, ini sejenis ngusabe. Nah, makanya dalam satu bulan di Kesiman ngusabe tiga kali. Makanya kita mengacu kepada manuskrip karyanya Ida Pranama Desideman. Di sana disebutkan, yang pratimo sekuning desa ginosongan, kalinggihana marikanang balai panjang inaturan upacara, ngusabe ngaranike. Makanya komponen itu ada ketika PK ini. Semua pratimo yang ada di desa adat Kesiman memang lunge dan diaturkan persembahan. Jelas ini ngusabe gitu. Makanya ngerebong itu bagian dari ngusabe dalam sebenarnya. Manis galungan ngusabe desa, paing kuningan ngusabe ini, dan ditepon benang sio ini adalah ngusabe dalam. Makanya tiga kali pengusaban dalam satu bulan. Nah, ini peserta yang merek atau yang atau memang begitu saja. Kalau untuk yang pendukung, karena di sini memakai di Kesiman sendiri memakai sistem tata dewa, tata karakuan. Semua itu sudah tersistem dia. Yang mana boleh mengapa, yang mana bisa di mana. Gitu. Oke, makanya istilah mangku di Kesiman itu sebenarnya tidak dikenal. Tapi yang lebih trend di Kesiman itu adalah perkulit. Perkulit itu adalah wadah mediasi. Nah, ketika beliau sudah mabusana, nah, tidak ada perkulit lagi. Beliau itu sungsungan, karena di sini istilahnya ratu. Karena sistemnya dipakai ratu membala nato, nato membala raja. Makanya di sini tidak dikenal betara, dikenal adalah ratu. Karena ratu desa, ratu dalam, ratu usah, kepuri pun kita ratu dewa agung. Nah, makanya inilah tata dewanya, tata dewa, tata keratuan. Sistem dewa-dewa itu ditata bagaikan raja-raja. Makanya operasional, yang sebut poleng itu bagian operasional. Dan itu pun terbagi. Ngurah Agung, Penyarikan, Ngurah Samangan, Ngurah Penginter. Dari transformasi dari atas ke bawah ini Ngurah Agung yang mencatat, nyarikan. Setelah nyarik mau melemparkan catatan itu kepada Ngurah Samang yang mempublikasikan. Kebelakang yang menjalankan, Penginter di bawah yang melaksanakan. Gitu. Ini sudah tersistem seperti itu dia. Makanya saat kerauhan itu, dasaran atau pelawatan sudah dengan patihnya. Kecuali ada perkecualian, mungkin kekurangan dari
patih di sana. Salah satu namanya di sana seharusnya patihnya 12. Tapi ketika ke sini bisa 6 orang. Tapi di sana membutuhkan harus ada 7 sampai 8. Inilah mencari mediasi di sini lagi. Pasti orang sini dicari yang saat itu memang fokus anunya kosong dia, pasti masuk ke sana. Jadi di areal pura ini tidak mungkin dari luar. Ya. Berarti memang ada keterkaitan. Pasti taksunya juga sedistrik ini bisa. Semen ini agronom untuk centernya Bintunogi Benjang Umum Mardia. Ya, semua.